بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa Surau Ar-Raudhah, datuk-datuk, datin-datin, tuan guru, tuan guru, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi dan sayangi sekalian. Pertamanya saya ingin sampaikan salam Fadilatul Syekh Ustaz Wan Ali. Beliau menyampaikan salam kepada ahli qaryah Surau Ar-Raudhah. Beliau mohon maaf kerana tak dapat hadir pada malam ini disebabkan ada urusan di Brunei Darussalam. InsyaAllah pada malam ini saya nak kongsikan dengan ayahanda-ayahanda, bonda-bonda, abang-abang, adik-adik yang saya kasihi sekalian, berkenaan dengan satu peristiwa yang cukup besar. Peristiwa yang sangat menyayat hati dalam sejarah Islam, di mana kira-kira 1300 tahun yang lalu berlaku satu peristiwa yang cukup besar di Madinah Al-Munawwarah. Bandar yang kita pergi ke sana pasti akan merasa keamanan, pasti akan merasa ketenangan yang luar biasa tidak dirasai ataupun diperolehi selain daripada bumi Madinah Al-Munawwarah. Sebenarnya di sana berlaku peristiwa yang sangat menyayat hati. InsyaAllah saya akan berkongsikan dalam masa yang singkat ini peristiwa besar tersebut. Sebelum saya cerita, masuk kepada cerita tersebut, sukalah saya nak bawakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam bilik Aisyah, dalam rumah baginda, iaitu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang. Baginda disemadikan dalam rumah baginda, iaitu baginda telah wafat dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa tersebut berlaku dalam bilik tersebut, bilik yang penuh barakah. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan Aisyah, tiba-tiba datang Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu anhu. Bila baginda melihat Sayyidina Uthman yang merupakan menantu baginda, yang merupakan sahabat baginda, yang merupakan orang yang banyak berjasa kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Sayyidina Uthman datang tu, Rasulullah beritahu kepada Aisyah, irji'i ya Aisyah, irji'i, hidup jauh ya Aisyah, hidup jauh. Udnu minni ya Uthman, udnu minni, mai duduk dengan aku ya wahai Uthman, mai duduk dekat dengan aku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang lutut Sayyidina Uthman.
Dan aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisikkan sesuatu kepada Saidina Uthman. Aisyah kata aku tak dengar apa yang dibicarakan oleh baginda. Dan aku lihat wajah Saidina Uthman tiba-tiba berubah. Berubah wajah Saidina Uthman. Dan aku lihat Saidina Uthman nafas dengan laju seolah-olah begitu takut. Hinggalah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggikan suara. Ya Uthman, aqimta ya Uthman. Aqimta ya Uthman. Mu sedar tak ni wahai Uthman? Afahimta ya Uthman? Mu faham sungguh-sungguh tak ni wahai Uthman? Awa'idta ya Uthman? Mu janji sungguh-sungguh tak dengan aku ni? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang 3 kali. Aqilta ya Uthman? Afahimta ya Uthman? Awa'idta ya Uthman? Dan Uthman jawab dengan penuh ketakutan. Aqiltu ya Rasulullah. Aku sedar wahai Rasulullah. Fahimtu ya Rasulullah. Aku faham wahai Rasulullah. Wa'idtu ya Rasulullah. Aku janji denganmu wahai Rasulullah. Apakah yang dijanjikan oleh Sayyidina Uthman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah kata, wallahu a'lam. Aku tak dengar. Tetapi ahli siyar, ahli mu'arrikhin, para sejarawan menceritakan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baginda adalah peristiwa yang akan saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian insya-Allah. Sebelum saya masuk cerita tersebut, sukalah saya nak bawakan satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di mana Abdullah bin Umar menceritakan bahawa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat menceritakan peristiwa-peristiwa yang akan datang, menceritakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datang dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang tutup muka habis, nampak 2 biji mata je, ninja. Tutup 2 mata sahaja. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayahdithu lakum fitan. Akan berlaku kepada kamu semua ni fitnah yang sangat besar. Lam yanju ahadun minha illa sahibun muqanna' wa man ma'a. Dan tidak akan selamat kamu semua ni daripada fitnah tersebut kecuali orang yang tutup muka habis tadi, nampak 2 mata sahaja, dan juga orang yang duduk membantu menyokong perjuangan beliau. Lalu Abdullah bin Umar bangun cari siapa dia yang tutup muka ni. Lalu dia pun nampak seorang sahaja yang tutup habis satu muka dia ni. Gi duduk dekat dengan dia. Lalu Abdullah bin Umar kata, ahuwa ya Rasulullah, hadha huwa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa dia ni lah yang akan selamat daripada fitnah tersebut. Lalu dibuka balutan muka. Akhirnya mereka melihat orang tersebut adalah Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu anhu. Menunjukkan bahawa ini adalah hint, petanda-petanda yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Sayyidina Uthman akan diuji. Dan ujian tersebut tidak akan selamat fitnah tersebut kecuali Sayyidina Uthman dan juga orang yang bersama dengan Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu anhu. Apakah fitnah yang dijanjikan? Yang Sayyidina Uthman buat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Peristiwa tersebut adalah berlaku pada tahun 35 Hijrah. Di mana Sayyidina Uthman merupakan khalifah. Apa maksud khalifah? Khalifah ini adalah pengganti kepada Rasulullah Abu Bakar. Pengganti bagi Abu Bakar adalah
Umar. Pengganti bagi Umar adalah Uthman. Ataupun ikut pendapat yang lain, khalifah ini adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 orang sahaja. Khalifah yang ketiga, dan Uthman merupakan khalifah yang paling lama memerintah. Terlalu banyak jasa Sayyidina Uthman al-Affan. Yang paling besar adalah mushaf Quran yang kita baca hari ini. Quran yang sampai kepada hari ini, itu adalah jasa Sayyidina Uthman al-Affan. Beliaulah yang mengumpulkan dan menghapuskan mushaf-mushaf dalam tulisan yang lain. Hanyalah ada mushaf Uthmani yang sampai kepada kita hari ini. Uthman juga merupakan menantu kepada 2 puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku kepada sahabat-sahabat yang lain. Ketika tahun 35 Hijrah, orang kafir bila lihat perluasan agama Islam makin hebat, dakwah Islam makin berkembang, orang kafir makin ramai memeluk agama Islam. Malah banyak negara-negara telah ditakluk oleh negara Islam, oleh Islam di bawah pemerintahan Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu anhu. Di Iraq, di Mesir, di Syam sana, semua sekali dah di bawah pemerintahan Sayyidina Uthman Al-Affan. Orang kafir ni deki. Malah statement daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa orang kafir ni selama-lamanya tidak akan redha dengan orang Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Karim, dalam surah Al-Baqarah, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Tidak akan redha. Orang kafir ini tidak akan suka kepadamu, tidak akan sayangimu, حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, hinggalah kamu orang Islam sekalian ikut cara hidup mereka, ikut agama mereka, walaupun kamu tak murtad. Ni orang Yahudi, Nasrani, orang kafir. Statement daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, Allah Taala sebut walan. Walan ni menunjukkan ilal abad, sampai selama-lamanya. Inilah orang kafir. Tak akan redha dengan orang Islam, dengan perjuangan Islam, dengan dakwah Islam, hinggalah kita ikut agama dia, ikut apa yang dia bawa, barulah dia sayang kita. Kalau tak ikut dia, jangan harap dia akan sayang kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a minkum. Dalam surah Al-Maidah. Wahai orang beriman, jangan sekali-kali kamu jadikan orang kafir ni sebagai pemimpin kamu. Dah gitu ustaz, tak boleh lah kawan dengan orang kafir ustaz. Berkawan lain. Berkawan ni ditunjukkan oleh Abdullah bin Umar. Sahabat-sahabat Ridwanullahi alaihi menceritakan bahawa kami sangkakan orang Yahudi yang menjadi jiran pada Sayyidina Umar ni, Abdullah bin Umar ni, seolah-olah dia akan mewarisi harta Abdullah bin Umar. Buat baik lebih daripada mak ayah, buat baik lebih daripada adik-beradik. Inilah dakwah Islam. Buat baik pada kafir tak salah. Yang salahnya ialah menjadikan mereka sebagai ketua-ketua kita. Ini adalah statement Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Karim. Sebab apa? Inilah sebabnya berkaitan dengan peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Uthman. Orang Yahudi ni tengok bahawa Islam ni tidak boleh, cahaya Islam tidak boleh dipadamkan dengan peperangan. Setiap kali perang orang kafir dengan Islam, menang orang Islam semua. Dia kata tidak dapat tidak, kita kena hancurkan Islam. Nak padamkan cahaya Islam mestilah daripada dalam. Lalu masuklah Islam seorang Yahudi di Yaman bernama Abdullah bin Sabah. La'natullah alaih. Semoga Allah Ta'ala melaknat dia. Abdullah bin Sabah, orang Islam. Dia tengok ni dakwah Islam makin berkembang di bawah Sayyidina Uthman, lalu dicari orang yang tak puas hati dengan Sayyidina Uthman. Lalu dia dapat kumpulkan 600 orang daripada Mesir, 600 orang daripada Kufah, dan 600 orang daripada Basrah. 1,800 orang. Mari ramai-ramai ke Madinah untuk jatuhkan pemerintahan Islam,
untuk menjatuhkan Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana? Buat provokasi. Buat fitnah. Ini bukan orang kafir. Mari sampai Madinah. Masa tu Madinah ni hampir kosong dah. Majoriti orang Madinah ni telah berangkat ke mana? Ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Bulan haji kan bulan Syawal ni. Hampir kosong dah Madinah. Yang tinggal adalah pemerintah-pemerintah yang utama, pemimpin yang utama. Antaranya Sayyidina Ali, Talha, Az-Zubair, Asy'bah bin Mughirah dan sebagainya. Mereka datang, seolah-olah mereka ni lah yang menguasai bumi Madinah. Datang tak pergi jumpa Sayyidina Uthman. Dia pergi jumpa dengan Ali. Dia pergi jumpa dengan Talha. Dia pergi jumpa dengan Az-Zubair bin Awam. Az-Zubair bin Awam ni siapa dia? Menantu Abu Bakar As-Siddiq. Dia pergi jumpa tiga orang ni. Yang datang daripada Mesir, dia jumpa dengan Ali. Yang datang daripada Basrah, dia jumpa dengan Talha. Yang datang daripada Kufah, dia jumpa dengan Az-Zubair. Bismillah. Ni perancangan Abdullah bin Sabah la'anatullah. Perancangan dia. Dia hantar tiga puak ni, dia jumpa dengan Ali, dia jumpa dengan Zubair, dia jumpa dengan Talha. Sebut benda yang sama. Dia pergi jumpa dengan Ali, dia kata, wahai Ali, inna Uthman lam yasluh li khalifatil muslimin. Sesungguhnya Sayyidina Uthman ni tak layak jadi khalifah muslimin. Qad ikhtarnaka al-khalifah lana nubayyuka. Dia pergi jumpa dengan Talha, dia cakap benda yang sama juga. Sesungguhnya Uthman tak layak jadi khalifah muslimin. Kami telah sepakat untuk melantik kamu, wahai Ali, wahai Talha, wahai Zubair, sebagai khalifah yang baru. Kami akan bai'ah kepada kamu. Subhanallah. Zaman tu tak ada telefon. Zaman tu tak ada Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Tetapi jawapan yang mereka sebut daripada ketiga-tiga orang adalah sama. Seolah-olah Allah Ta'ala telah hantarkan ilham kepada mereka. Jawapan mereka apa dia? Disebutkan Ali di atas kuda masa turun, berubah wajah Ali, turun daripada kuda. Menyebutkan bahawa hadzal jaysul ladzi ji'tum bih lamal'umu 'ala lisan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya inilah puak-puak yang telah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikhabarkan oleh lidah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah puak yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nak timbulkan kecakap-cawan dalam masyarakat Islam. Bila dengar bahawa tiga-tiga orang jawab gitu, pergi jumpa dengan Abdullah bin Sabah. Celaka kita, wahai Abdullah. Celaka kita. Mereka tak dengar provokasi yang kita buat. Tak menerima provokasi fitnah yang kita buat. Jom, dia tahu dah perancangan kita ni, hari ni, nak bunuh, nak jatuhkan Sayyidina Uthman. Lambat kita tubik, confirm kita akan kena perang, kena bunuh. Tubik. Dan mereka pun keluar daripada bumi Madinah. Gagal plan A. Orang kafir ni ada banyak plan untuk jatuhkan pemerintahan Islam. Gagal plan A, dia buat plan B. Apa dia plan B? Sampai di tengah jalan, dipanggil tiga orang. Seorang hantar ke Mesir, seorang hantar ke Basrah, seorang hantar ke Kufah. Dia tulis satu surat. Surat palsu. Wartah palsu. Berita palsu. Abdullah bin Sabah ni masa duduk Madinah, dia telah curi. Apa ni? Cok Mahu. Apa khatam? Khatam bahasa Arab. Cok Mahu tak? Kalau Sultan bagi perintah apa-apa, mesti ada letihik dengan cok. Ha, kalau surat kosong, mari atas ini, kita percaya tak surat tu daripada istana? Tak percaya tak? Dia curi Cok Mahmud Sayyidina Uthman. Dalam surat tu dia sebut min Uthman ibn Affan ila waliyina Masr, ila waliyina Kufah, ila waliyina Basrah. Surat ni daripada Uthman al-Affan kepada gubernur kami di Mesir, di Kufah dan juga Basrah. Wa idza wasaltum hadhihi ar-risalah, apabila telah tiba kepada kamu surat ni, maka hendaklah faqatta aydiyahum wasallibhum anil khilaf,
maka hendaklah kamu potong tangan dan kaki pemimpin ataupun pemimpin-pemimpin YB-YB yang telah kami lantik, dan pecat jawatan mereka yang telah dilantik. Tak logik tak? Tapi ada cokmu. Surat daripada Saidina Osman minta supaya jenera-jenera ahli apa ni yang dilantik oleh gubernur di Mesir, di Kufah dan Basrah, semua dipotong tangan, dipotong kaki dan pecat daripada jawatan. Dan Abdullah bin Sabah kata membawa surat ni sampai dekat kem tentera, bujangan bagi sampah surat ni kepada gubernur. Tapi hendaklah kamu tak report ke SPRM, sikit sibuk buat apa ni, dalam WhatsApp dan Facebook dan sebagainya. Sampai dekat tentera, kamu bagi tahu bahawa ni surat daripada Osman, surat rahsia daripada Saidina Osman untuk gubernur kamu. Dan surat tu tak sampai ke gubernur. Sampai dekat tentera, tentera. Rakyat tahu dulu. Pemimpin tak tahu lagi. Bila buka, tengok bahawa ada cok nombor Saidina Osman. Dan juga perintah Saidina Osman supaya potong tangan mereka dan jawatan mereka dipecat. Menyebabkan mereka rasa marah sangat-sangat kepada Saidina Osman. Kenapa Saidina Uthman buat gini? Lalu mereka pun datang secara beramai-ramai ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Mari nak bunuh Saidina Uthman. Mari nak lucutkan jawatan Saidina Uthman. Mari nak jatuhkan khilafah Islamiyah. Saidina Ali radhiyallahu anhu sebelum ni datang 1,800, ni mari beribu, puluh ribu orang, belah ribu orang mari. Dengan jumlah yang lebih besar. Kerana provokasi yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah akhirnya berjaya. Mari sampai Madinah. Saidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan bahawa ma qumna fi tilka al-lailah illa bi surakhihim wa takbirihim. Tidaklah pada malam tu kami terjaga daripada tidur kecuali disebabkan teriakan puak-puak ni, dan juga mereka masuk dengan takbir Allahu akbar. Seolah-olah mereka ni di pihak yang benar. Tak tahu bahawa mereka ni telah dimainkan oleh orang kafir. Abdullah bin Sabah. Akhirnya mereka masuk, mereka pun dikepung rumah Saidina Uthman. Rumah Saidina Uthman ni, ikut sejarah, ni Masjid Nabi dah. Rumah Saidina Uthman di belakang ni je. Dekat dengan Masjid Nabi. Itu rumah Khalifah Muslimin. Saidina Uthman. Bayangkan belah ribu, puluh ribu orang ni mari dikepung rumah Saidina Uthman, terkepung sekali Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Saya pergi Madinah tu bayang-bayang peristiwa ni, duduk dalam Masjid Nabawi dah. Duduk tu, mereka pun tak bagi Saidina Uthman makan. Tak bagi Saidina Uthman minum, sekat bekalan makanan. Minta supaya Saidina Uthman serah diri untuk dipancung. Minta supaya Saidina Uthman di letak jawatan sebagai khalifah. Tapi Saidina Uthman tetap dengan pendirian, tak bagi jawatan tersebut. Lalu sahabat-sahabat radhiyallahu alaihim ni mari jumpa. Nampak ramai sangat ni mari nak bunuh Saidina Uthman ni, sahabat besar Ali, Zubair, Talha, Hasan, Hussein dan sebagainya mari. Abdullah bin Umar mari jumpa dengan Saidina Uthman. Ya Amirul Mukminin, inna nukhayyirukum ila thalathati asya. Kami telah sepakat hari ini. Tak dapat tidak, mu kena pilih salah satu daripada tiga perkara yang kami akan bagi pada malam, pada hari ini. Mu kena pilih. Wa imma an tatla' ila al-haram ila Makkah wa talbis al-ihram. Sama ada mu pakai ihram di Makkah buat haji. Jangan mari hidupnya duduk di bumi Madinah. Wa imma an tatla' ila Syam عند Muawiyah, ataupun kamu pergi ambil perlindungan dengan Saidina Muawiyah. Muawiyah ni adalah gubernur Syam. Tentera Muawiyah kuat. Ambil perlindungan Saidina Muawiyah. Wa imma an ta'muruhum biqitalihim. Kalau kamu tak terima dua pilihan tadi, hendaklah kamu kena terima pilihan yang ketiga. Hendaklah kamu keluarkan arahan supaya kami pakai pakaian perang dan perangi mereka sehingga titisan darah kami yang terakhir. Lalu Saidina Uthman al-Affan menjawab, la, la wallah, wala af'al ahadun min tilka thalatha.
Aku tidak akan pilih walaupun satu daripada tiga. Kalaulah aku pakai ihram ataupun aku jamin perlindungan dengan Muawiyah, nescaya mereka akan kata aku ni khawaf, saya pengecut, menakut. Dan aku tidak akan pilih yang ketiga, sebabnya aku telah berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijanjikan? Hari ini baru dia sebut. Aku telah berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengorbankan walaupun seorang daripada sahabat Nabi. Biarlah aku mati, tapi jangan ketenteraman di Madinah ini lebih besar lagi daripada berlaku peperangan, daripada berlaku kekecohan, daripada berlaku huru-hara. Rasulullah, aku telah berjanji dengan Rasulullah untuk menjaga keamanan. Aku tidak akan mengisytiharkan perang kepada puak mereka. Balik semua. Menyebabkan rumah Sayyidina Uthman telah dikepung. Tapi Sayyidina Uthman ni rindu sangat-sangat kepada Masjid Nabi. Akhirnya keluar juga. Keluar senyap-senyap menyelinap, dapat masuk dalam Masjid Nabi dan solat di mihrab Nabi. Lepas solat tu Sayyidina Uthman pun naik atas mimbar. Mimbar apa? Mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Uthman pun pegang tongkat. Tongkat apa? Tongkat siapa atas mimbar Nabi? Tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mari seorang celaka buat khawarij, yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabak, disebut sebagai puak khawarij. Apa dia khawarij? Puak pemberontak. Puak yang nak jatuhkan Islam dipanggil puak pemberontak ataupun khawarij. Puak pemberontak ni dalam Islam kena silang. Potong tangan segala silang. Ni puak pemberontak. Puak pemberontak mari, uskut ya Osman. Duk diam wahai Osman. Kami tak mau dengar apa yang kamu ucapkan. Sesungguhnya kami semua ni nak seret mukamu di atas tanah. Cakap gitu kepada Khalifah Rasulullah, pada menantu Nabi SAW. Celaka sungguh ni, buat-buat ni. Lalu dia pun rampas tongkat Nabi SAW dari tangan Uthman. Tak cukup dengan tu, buat celaka ni ambil tongkat, patahkan tongkat tongkat Rasulullah SAW. Patah. Subhanallah. Ahli sejarah Al-Siyar meriwayatkan bahawa orang yang melakukan pemberontakan kepada Sayyidina Uthman, tak ada seorang pun mati dalam keadaan elok. Semua mati dalam keadaan hina, sama ada disembelih ataupun jadi gila. Semua sekali, tak ada seorang pun terkecuali daripada disembelih ataupun jadi gila. Orang yang patahkan tongkat Nabi lepas 3 hari lepas tu, mati. Mati sebab apa? Dia patah tongkat tu, sepetang kayu masuk dalam poha dia, mati lepas 3 hari. Alhamdulillah. Menyebabkan Sayyidina Uthman duduk dalam rumah, tak boleh nak keluar. Banyak percubaan untuk bawa masuk makanan tapi tak berjaya. Kelaparan Sayyidina Uthman. Isteri Uthman pun kelapar, dahaga, kecewa. Senapu buat gini Sayyidina Uthman masa tu umur 85 dah. Muda lagi daripada Perdana Menteri kita dah. 85 dah. Tua dah. Diperlakukan dengan sedemikian rupa. Akhir sekali dia tak tahan sangat sempat ni. Tak boleh nak masuk lagi semayang dalam masjid Nabi pun tak boleh. Akhirnya dia menangis. Dia pun tepik. Afikum ahadun min ashabi Rasulillah, ada di luar sana tu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu na'am ya amiral mukminin, ada wahai amiral mukminin, sahabat Nabi ada ni. Afikum Ali, Ali ada tak? Qalu na'am ya amiral mu'minin, ada. Afikum Talha? Qalu na'am, ada wahai Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Uthman. Ya ummal mu'minin Aisyah, mu dengar ada atas ma'ina ni. Wahai Aisyah, mu dengar ada suara aku ni. Aisyah duduk dalam makam Rasulullah. Tu rumah dia lah.
Wahai Aisyah, kamu dengar tak suara aku ni? Lalu Aisyah kata, qalu na'qalat na'am ya amiral mu'minin. Aku dengar, wahai amiral mu'minin. Lalu Sayyidina Uthman berkata, unashirukumullah wal islam. Aku ajak kamu sekalian supaya sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai sahabat-sahabat Nabi sekalian, mu ingat tak peristiwa ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang muhajirin daripada Mekah sampai ke Madinah? Masuk ke Madinah. Masa tu orang Madinah dan juga orang muhajirin kehausan. Tak ada sumber air kecuali satu telaga milik orang Yahudi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Madinah, Nabi kata, "Man yashtari bi'rur ruma falahul jannah walahu mithlu." Siapa dia yang beli telaga Roma daripada orang Yahudi tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi kepada dia seperti telaga tersebut dalam syurga nanti, dan dia confirm masuk syurga, dijamin masuk syurga. Lalu aku ketika itu menghimpunkan segala harta yang aku ada, aku beli telaga tersebut daripada orang Yahudi. Lalu Rasulullah kata, fadakal jannah ya Uthman, bagi mu syurga wahai Uthman. Mu ingat ada peristiwa ni wahai sahabat Rasulullah sekalian? Mereka kata, kami ingat. Wahai sahabat Nabi sekalian, mu ingat ada mazalah atas mimbar ni, atas mimbar Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yujahhiz jayshul usrah falahul jannah." Siapa yang mempersiapkan tentera usrah untuk berperang dalam perang Tabuk, Rasulullah kata, maka Allah Taala akan bagi kepada dia syurga. Lalu aku bawa ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 300 ekor ataupun kuda siap dengan peralatan perang. Berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira. Kemudian aku bawa lagi 900 ekor unta ataupun kuda dia siap dengan alat peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepadaku atas mimbar tersebut, bahawa kamu buatlah apa sahaja di atas muka bumi ini wahai Uthman, kamu confirm masuk syurga. Buatlah apa sahaja, Allah Taala ampunkan dosa-dosa kamu wahai Uthman. Wahai sahabat Nabi sekalian, mengingat dan peristiwa ketika mana kita semua naik atas Jabal Uhud, tiba-tiba Jabal Uhud tu bergegar. Bergegar sebab apa? Sebab anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik atas bukit tersebut. Jabal Uhud dekat Madinah ni alamat special. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal jabal yuhibbuna." Bukit Uhud ni sayang kepada kita, cinta kepada kita, dan kita orang Islam kena sayang cinta kepada bukit tersebut. Masa Nabi dan sahabat naik atas Jabal Uhud, tiba-tiba bukit tersebut bergegar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Ihda' ya Uhud, ihda' ya Uhud." Tenang wahai Uhud, tenang, jangan kamu bergegar. "Fa innalakan nabi, atahmu ni ada utusan Allah Taala." Ada Nabi Allah Ta'ala atasmu ni, wasiddiq, dan juga orang yang membenarkan kenabian aku, iaitu Abu Bakar, wasyahidaini, dan juga dua orang saksi yang menjadi dua orang saksi kepada Rasulullah, saksi kepada kenabian Rasulullah. Tu pupu Abu Bakar as-siddiq yang membenarkan kenabian Rasulullah. Wasyahidul awal Umar, tu kubu Umar, saksi yang pertama, dan aku adalah saksi yang kedua. Wahai Aisyah, mu ingat ada peristiwa ketika mana aku duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah letak kaki Rasulullah atas paha aku, tiba-tiba turun malaikat Jibril alaihi salam. Azan dulu, sesama saya sambung lagi dalam 5 minit lagi, insyaAllah habis cerita.
Wahai Aisyah, kau ingat tak? Ketika mana kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkan atas paha aku, tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihi salam, turunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, "Uktub ya Usaid, uktub ya Usaid. Wahai Uthman, tulis wahyu ni, tulis wahyu ni." Wahai kaum muslimin sekalian, orang-orang ataupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagaimana kedudukan aku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kedudukan aku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapa kamu buat gini kepada aku. Sedangkan telaga dua rumah tadi aku yang punya. Bapa kamu halang air tersebut daripada sampai kepada kami semua ni. Sebab apa kamu buat gini kepada aku? Sebab apa kamu halang aku daripada masuk ke masjid Rasulullah? Sedangkan kamu tahu bagaimana aku ni di sisi Rasulullah. Aku ni telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli syurga. Sebab apa kamu kepung rumah aku? Sedangkan kamu tahu bagaimana kedudukan aku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kamu buat gini kepada aku? Sebab apa sanggup kamu nak bunuh aku? Sedangkan jasa aku kepada Islam ni terlalu banyak. Lalu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berjumpa dengan Uthman. Antaranya Zaid. Zaid berjumpa dengan Sayyidina Uthman, "Wahai Amirul Mukminin. Innal ansar qad labisu libas al-harb." Sesungguhnya orang-orang Ansar Madinah telah semuanya sekali telah pakai pakaian perang. Kunna ansar Rasulillah. Sesungguhnya kami suatu masa dahulu adalah penolong bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa hayat baginda. Tolonglah izinkan kami untuk menjadi ansar kepada kamu wahai Uthman. Jadikanlah kami, bagilah peluang kepada kami untuk menjadi penolong kamu, untuk jaga kamu perangi puak-puak khawarij ini wahai Uthman. Lalu Uthman kata, "Tidaklah abadan. Sama sekali tidak. Kerana aku telah berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak titiskan darah umat Islam demi Uthman al-Affan pada 17 Zulhijjah selepas haji lah. Kawalan makin ketat. Uthman makin lemah. Tak makan, tak minum. Tak boleh keluar daripada rumah. Nailah, isteri kepada Uthman, tengok. Uthman tidur dalam musalla. Sedang nenek dia tidur, tiba-tiba dia terjaga. Terjaga, Uthman ketawa dan tersenyum. Terkejut Nailah. Orang di luar sana makin ramai nak bunuh Sayyidina Uthman. Tiba-tiba Sayyidina Uthman ketawa dan tersenyum. Lalu dia bertanya, "Ma yadhakaka ya amiral mu'minin? Apakah yang menyebabkan kamu ketawa ni wahai Sayyidina Uthman, amiral mu'minin? Kekanda, kenapa kamu ketawa ni?" "Ya Nailah, inni nimtul an." "Aku tidur saat ni wahai Nailah. Aku tidur tadi wahai Nailah." "Faja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada aku wahai Nailah. Rasulullah datang tadi Nailah. Lalu dia pun tanya kepada aku, "Ja'awuka ya Uthman? Mereka ni buat kamu lapar ke wahai Uthman? Mereka ni halang kamu daripada makan ke wahai Uthman?" "Qultu na'am ya Rasulullah, aku lapar wahai Rasulullah. Aku lapar sungguh wahai Rasulullah." "Attashuka ya Uthman? Mereka ni buat kamu dahaga ke Uthman? Mudahaga ke Uthman?" "Qultu na'am ya Rasulullah, aku dahaga sangat-sangat wahai Uthman." "Hasruka ya Uthman? Mereka ni kepung rumahmu ke, tak ubi kamu keluar daripada rumahmu ke wahai Uthman?" "Qultu na'am ya Rasulullah, aku tak boleh pergi mana-mana wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isbir ya Uthman.
Wahai Uthman, sabarlah. Sabar, wahai Uthman. Sabar. Jangan kamu mengeluh. Jangan kamu menangis. Jangan kamu kecewa. Ala tuhib an taftura ma'i ghadan fil jannah? Munak dak wahai Uthman? Esok buka puasa dengan aku dalam syurga. Ma'a Abi Bakrin wa Umar. Dengan Abu Bakar dan juga Umar. Qultu na'am ya Rasulullah, nak ya wahai Rasulullah, aku nak buka puasa denganmu dalam syurga esok wahai Rasulullah. Aku jaga. Betul aku tahu. Sa'asum al-yawm ya na'inah. Aku akan puasa hari ini wa na'inah. Pada pagi 18 Zulhijjah, hari Jumaat, tiba-tiba pintu rumah Sayyidina Uthman dipecahkan oleh puak Khawarij. Mereka masuk dalam, mereka pun serang Sayyidina Uthman al-Affan. Sayyidina Uthman cuba untuk mempertahankan diri. Akhirnya puak Khawarij laknatullah dipotong tangan Sayyidina Uthman. Putus dua. Putus dua tangan Sayyidina Uthman. Masa itu Sayyidina Uthman sedang baca Al-Quran. Sayyidina Uthman kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma fashhad. Allahu Akbar, Allah menjadi saksi. Hadzal yadul maqtu', tangan yang kamu potong inilah yang pertama sekali menulis surah Qaf. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, tangan ni yang tulis wahyu. Lalu mari seorang lagi celaka. Mari masa tu Sayyidina Uthman, depan Sayyidina Uthman dan mushaf. Dia mari katok pukul kepala Uthman dengan besi. Menyebabkan pecah kepala Sayyidina Uthman, darah terpecik atas Quran. Masa tu Sayyidina Uthman baca surah Al-Baqarah. Ayat fasayakfikahumullah. Cukuplah Allah Ta'ala menjaga kamu daripada puak-puak celaka ini. Lalu Nailah pun peluk Sayyidina Uthman. Cuba mengelakkan daripada orang puak Khawarij, pemberontak ni buat sakit Sayyidina Uthman. Akhirnya pak-pak jari Sayyidina Nailah terpotong, diputus, dipotong oleh puak Khawarij. Nailah menangis. Lalu Uthman kata, la tahzani wa la tibki. Jangan kamu menangis wahai Nailah. Jangan kamu sedih wahai Nailah. Inni sa'aftiru ghadan ma'a Rasulillah. Hari ini aku akan berbuka puasa dengan Rasulullah. Aku akan berbuka puasa dengan Rasulullah. Itulah peristiwa yang berlaku di Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana khalifah yang ketiga, Sayyidina Uthman Al-Affan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, "Law 'indi 40 bintan, kalaulah aku ni ada 40 orang perempuan, la zawwajtuhu bintan bintan." Nescaya aku akan kahwinkan puteri aku ni dengan Sayyidina Uthman seorang demi seorang. Menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Uthman. Tapi tengok apa yang dilakukan oleh umat Islam yang diketuai oleh orang Yahudi yang memeluk agama Islam. Menyamar sebagai orang Islam, tapi mereka nak merosakkan agama Islam. Mereka inilah yang nak memadamkan cahaya Islam daripada tersebar. Semoga kita semua dapat mengambil iktibar daripada apa yang berlaku kepada kepada Khalifatul Muslimin Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu anhu. Semoga Allah Ta'ala tambahkan kecintaan dan kasih sayang kita kepada Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu anhu. Sungguhnya Allah Ta'ala telah himpunkan kita pada malam ini di satu tempat yang mulia, di surau yang cukup indah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala himpunkan kita suatu hari nanti dalam syurga yang paling tinggi.